Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sekarang, Yang Muhammad Tun Mahathir adalah sebagai Perdana Menteri. Dan selepas ini, insyaAllah, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Dan apa yang perlu dipikirkan oleh rakyat Malaysia sekarang ini ialah siapa selepas Anwar, supaya barisan pelapis kepimpinan negara ini berada dalam keadaan yang jelas, supaya rakyat dapat memberi fokus kepada usaha-usaha pembangunan ekonomi dan mengurangkan sedikit politiking yang boleh merugikan. Usaha untuk menghapuskan UMNO itu insyaAllah tidak berjaya, sebab walaupun pemimpin-pemimpin yang menjadi mangsa kepada keadaan sekarang, tetapi di peringkat akar umbi, UMNO tetap kukuh, gagah perkasa sebagai wadah perjuangan orang Melayu. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng. Terima kasih. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru. Terima kasih.